Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di John Epi Gas Goya. Wow, kali ini gua kembali lagi guys, bikin konten lagi. Udah berapa bulan, udah berbulan-bulan gua nggak bikin konten lagi guys. Wow, di depan gua ada suatu kaos, yaitu brand Lokal lagi guys. Ya, sebelum kita mulai, biasa guys, klik tanda subscribe dulu di bawah dan nyalakan loncengnya guys. Bless you. Gua udah bisa kembali lagi bikin konten guys. Sorry guys, gua menghilang berapa bulan. Selama ini gak bikin konten karena gua ya ada sedikit masalah lah, samping ada urusan lah. Dan kita kembali lagi akan unboxing brand Lokal. Apakah ini worth it untuk dibeli? Itu, ini adalah brand Lokal itu, yaitu apa, super sentimental secret the brand Lokal secret sentimental, yaitu ini super sentimental secret the theory. Hahaha guys, brandnya guys, apa kita langsung buka aja ya guys. Kali ini gua akan buka brandnya. Ini udah gua beli, tapi gua nggak dibuka-buka karena pengen unboxing ya guys, biar semuanya pada tahu. Bang, kalau kita ini bang, harganya berapa? Ini sedikit harganya 1.999.000. Kebiasaan brand Lokal, kenapa nggak dihargain 200.000 aja anjir? Kenapa harus 1.999.000? Itu maksudnya gimana? Kalau 200 aja lah, nggak usah 1.999.000. Bangke lah. Tapi apakah harga 1.999.999.000 itu worth it untuk dibeli untuk kantong pelajar harap-harap cemas? Kita langsung buka aja guys, kita langsung buka aja. Gak ada alat-alat guys, langsung aja dibuka. Di sini inilah dia kaosnya guys. Dia pakai kemasan ini, kemasannya worth it sekali guys. Untuk dari segi kemasan aja pakai plastik kayak gini, damn, ini brand mantap. Kalau satu brand untuk satu detail aja yang dia menurut dia nggak penting, tapi dia difokuskan kayak kemasannya, wow, ini keren banget guys. Ini coba ada stikernya nggak di dalam? Apakah dia udah kosong? Kosong ya guys. Kita bahas langsung kaosnya aja guys. Ini kaos yang gua beli di harga 1.999.000 guys, itu 200. Oke lah, untuk gua nge-review untuk bagian kemasan aja ya guys. Ini plastiknya is the best, harga 1.999.000 nggak kecewa guys. Dan di depan ada barcode guys. Barcode nya aja kayak gini, ukurannya XL ya guys. Kita langsung buka aja ya guys. Wow, ini plastiknya bisa digunain sih guys buat naro apa kek. Ini plastiknya bagus dan sangat bermanfaat guys, untuk bisa dipakai lagi kalau misalkan mau ada barang-barang apa, sepatu bisa dipakai sini guys. Sepatu bisa taruh di sini biar gak kena apa, jamur atau kena debu atau kotoran, bisa taruh sini. Ini plastiknya sangat bermanfaat untuk secret and apa namanya, gua nggak tahu lagi, super sentimental secret the theory. Baguslah, tapi sayang banget guys, untuk harga segini gua nggak dapat apa namanya stikernya nggak dapet. Itu sayang sekali menurut gua. Stiker itu sangat penting menurut gua guys. Dan
Wow, enteknya guys, enteknya keren banget. Ada tulisan "The is popular in beauty and..." Super safety meter secret theory. Ini guys, ada tulisan kecil ini bahasa Inggris. Mantap, ini enteknya juga gue yang seneng nih. Gak entek murah, ini enteknya tebel, mahal nih. Ya, harga 199 itu sangat worth it menurut gua. Enteknya tebel, ini pakainya open, openenya dijahit guys, di sablon. Wow, bagus banget sumpah guys. Ini ukuran 2XL dan gua akan... Wow. Ini... kemungkinan bajunya ini... tipis, kemungkinan ini adem, dan ini di sekitaran 24S guys. 24S lah. Ya, untuk sablonan guys, untuk sablonannya bagus banget, rapi banget. Tuh, gak ada sedikit pun yang ya bercak-bercak atau ya kurang rapi, nggak ada guys. Sablonannya mulus dan dijamin awet guys. Kalau lo mau beli ini, beli langsung aja di SHOPEE guys. Nanti gua kasih link di bawah deskripsi ya guys. Super sentimental secret the theory guys. Untuk depannya menurut gimana lo? Gambar ini menurut gua sangat bagus guys. Karena ini menggambarkan dua karakter itu anjing sama macan. Tapi dengan berpakaian jas rapi. Ya seperti, aduh gak aja, jangan-jangan nanti gua ditangkap anjir. Pokoknya intinya ini sebuah gambar ini sebuah anjing sama, tapi gambar anjingnya ditempel sama muka macan nih guys. Tapi setengah semuanya anjing, semuanya ini, tapi setengahnya ada digambar muka macan ya guys. Tapi menurut gue ini bagus banget guys. Menurut gue ya guys, kalau lu mau beli langsung aja di SHOPEE, langsung aja cek di SHOPEE nya secret sentimental. Kalau lu, bang ini mau dijual gak? Kalau ini kalau mau langsung aja di DM aja di Instagram gua, di Jugon RI official. Pokoknya di Jugon RI official lu DM aja di situ, bang mau dong bang baju ini lo silakan, nanti biar gua nego-nego dikit lah. Tapi harganya nggak mungkin 2199, gua akan ya turun dikit lah. Kalau lu pengen banget, kalau misalkan di SHOPEE nggak kebagian, boleh lu hubungin gua, bang pengen dong bang baju lu yang secret sentimental, tapi ini ukurannya XL ya guys. Tapi gua ya nanti nego di tipis-tipis, boleh lah kalau misalkan lu pengen mah. Untuk bagian depannya, kita langsung bagian depan ya, terus gambar muka anjing, terus di sini ada tulisan super sentimental theory, gambar anjingnya lagi kayak gini, kepala anjing, badan manusia ya guys. Aduh gua mantep banget guys. Menurut lu baju ini dikasih berapa ratingnya? Menurut gua ini 85 guys, karena dem semua kemasan bagus, sablonannya bagus, jahitannya pun tuh sumpah bagus banget guys, nggak ada yang sedikit pun benang-benang yang sisa atau ada yang sedikit cacat, nggak ada guys. Ini menurut gua wow bagus banget guys, di harga 199.000 ya worth it lah untuk segitu. Kalau belakangnya dia polos aja guys, nggak ada apa-apa sih, bagus ini guys, bahannya mulus adem ya, sedikit sedikit apa ya, nggak ada sedikitnya sih guys, ini bagus banget guys. Ada sedikit angin-angin, nanti kalau misalkan dipakai juga kena angin bakalan
sedikit adem lah. Ini menurut gua dan sekitaran 85-90 lah ini lah. Bagus, kalau lu mau beli langsung aja cek di SHOPEE Sestimental. Kalau misalkan lu pengen baju kayak gini tapi di SHOPEE Sestimental teorinya gak ada, lu langsung hubungin aja di Jugon RI official di IG ya guys. Nanti bisa DM, bang pengen dong bang baju itu masih ada enggak, bang masih dipakai enggak. Biasanya gua kalau misalkan baju kayak gini kadang gak pernah dipakai guys ya, sehari-hari gua kan kerja pakai kemeja, paling kalau main doang pakai baju yang rapi ya, mungkin satu hari dua hari lah dipakai, tapi enggak. Tapi kalau misalkan ada yang beli, bang mau beli dong bang masih bagus enggak, gua akan kasih guys. Ternyata di bagian gua terlewat, ternyata di bagian sininya ada tulisannya guys di bawah gambar Super Sentimental 2022. Pokoknya keren nih guys, desain ini sangat bagus banget guys. Yulah langsung aja beli di Super Sentimental dan nanti gua kasih linknya guys. Dan mungkin video kali ini sekian dulu. Next time kita akan ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Semoga doakan gua bisa mewujudkan impian gua buat beli PC dan buat live streaming di Jugon RI. Dadah, see you next time, kita akan ketemu lagi di video ini.